Selamat siang pemirsa, Trade Expo Indonesia ke-27 yang diselenggarakan di G-Expo Kemayoran sejak tanggal 17 hingga 21 Oktober berlangsung berbeda dari sebelumnya. Dari sekian banyak peserta pameran, ada satu peserta yang paling menarik perhatian dari pengunjung, yakni PT Pindad. PT Pindad, salah satu PT alutsista terkemuka di Indonesia, terlihat berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia ke-27 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran sejak tanggal 17 hingga 21 Oktober 2012. PT Pindad diminta untuk membuka stand untuk menampilkan beberapa koleksinya mulai dari senjata api, peluru, dan yang paling diminati para pengunjung yaitu Panzer. Selain remaja dan dewasa, anak-anak juga orang tua pun sangat tertarik untuk mencoba kendaraan Panzer tersebut. Selain itu, PT Pindad juga menyediakan berbagai souvenir untuk para pengunjung. Acara ini sekaligus menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan produk Pindad kepada dunia. Hal ini sesuai dengan visinya, yaitu menjadi produsen alutsista utama terkemuka di Asia pada tahun 2023. Demikian Breaking News, saya Lasarus Krismen Sinulinga dan kru yang bertugas mohon undur diri.